warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan karena penggeraknya adalah ada nikmat iman. Maka sebagai hamba tentu kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena murah nak bisa diminta, maha nak bisa dibali, itulah kekuatan iman itu tadi. Salat dan salam itu mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti nan kita rasukan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Lalamu tempo awak mulalang kaji mo ya. Kini masih dalam bulan Rajab, kita cuba segarkan ingatan awak. Awak baca kini surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama iko menjelaskan dan menegaskan tentang kebenaran Isra. Jadi tidak ada perdebatan bicara soal Isra ada di dalam surah Al-Isra. Jadi nama surahnya pun dinamakan surah Isra. Bicara soal Mi'raj ada di dalam surah An-Najmi. Mangko sebagai orang yang beriman, soal Isra dan Mi'raj harus dipahami dengan pendekatan iman. Kalau wak memakai dengan pendekatan akal atau pikiran, ndak temui do tak wak. Ndak tembus dek pikiran wak. Karena kebesaran dan keluar biasaan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah itu kan proses manusia berpikir dari semula nyo anggap mustahil, tidak mungkin. Seiring dengan perkembangan zaman, semula yang mereka ragu itu kekuasaan Allah diperlihatkan. Semuanya kemajuan itu inspirasinya adalah Isra dan Mi'raj. Dulu malah ada orang soal jauh kok bisa ditempuh dalam waktu yang cepat. Kini bisa karena sadonyo itu dimulai dari sesuatu yang tidak mungkin dalam pikiran manusia. Tetapi atas izin Allah, tidak adonan barik, tidak adonan sulit, tidak adonan tidak mungkin.
Urang dulu pai ka Jakarta ko lamo ka tua. Ya do. Kini sebentar. Baru kini bos ya baca itu aja di surau. Abe kau lagi buat Jakarta lah balik lah murahnya. Tidak lama gitu. Jadi persoalan jarak itu bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Yang Isra dan Mi'raj itu kan di situ. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi bicara soal Isra Mi'raj dah hanya sebatas itu. Kalau soal kini orang bisa tembus ke bisa pergi ke Jakarta sabanta, kemudian bisa tembus ke luar angkasa, mungkin bisa-bisa saja. Tapi di dalam Isra dan Mi'raj ada tiga alam yang dilewati dek Nabi Muhammad. Ndak alam indrawi ya dok, ndak alam duniawi ya dok. Tapi ada tiga alam. Dan itu memang harus dipahami dengan iman. Jadi pertama, kalau definisi Isra itu kan dari minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau bicara soal jarak yang jauh, kemudian bisa ditempuh dalam waktu yang cepat, dulu mustahil. Mungkin kini bisa sebentar. Tapi itu baru sebatas alamnya namanya adalah alam nasut. Alam duniawi. Alam indrawi. Atau kecil orang sekolah alam fisika. Kini bisa ada orang. Tidak ada masalah. Kini dengan kemajuan teknologi, inspirasi dari Isra, nah, dibuatlah, dicalilah langit tinggi. Kemudian bisa tabang, nampak buruang dah bisa dibuat kapal tabang. Yo kapal tabang buat pesawat ya. Nah, buat kapal tabang untuk pesawat bisa di angkasa. Di daratan di Calie, hewan yang kancang lari dibuat oto kendaraan. Takatulo di laut. Banyak temuan, banyak kajian, semuanya itu manusia berpikir, oh bisa jarak yang jauh waktu ditempuh dalam waktu yang singkat. Itu satu titik, satu alam, satu sisi. Tetapi Nabi Muhammad Mi'raj mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai ke langit tujuh. Mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Masih bisa didampingi dek malaikat. Dan manusia siapa bisa menembus, oh menembus luar angkasa di mana posisinya. Kalau yang kedua kok mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, namun alamnya adalah alam malakut atau alam malakut alam malaikat. Alam malakut namun alam malaikat disitulah Nabi Muhammad batamu jo nabi-nabi Allah, jo rasul-rasul Allah. Para ulama menyebutkan justru di alam kedua itu tadi mereka kan batamu jo Nabi Muhammad. Langit pertama batamu jo Nabi Adam, langit kedua batamu jo Nabi Isa dan Yahya, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Alaih, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Yang semula mereka tidak mengenali Nabi Muhammad, dalam artian kan malaikat datang tu diketuk pintu, kubah pintu lah mereka. Satu ambo malaikat Jibril, bahasa Musa engkau bersama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad sudah dikenal oleh semua rasul-rasul Allah. Jadi ndak kini je dah. Sebelum Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad itu sudah dikenal oleh para rasul-rasul Allah. Justru
Nabi-nabi Allah itu, mereka berkeinginan langsung untuk menyaksikan dan melihat wajah Nabi Muhammad agar mereka nanti bersama-sama di dalam surga Allah. Begitu haru bana para rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Termasuk malaikat-malaikat. Di mana mulai bertemu itu di alam malakut. Mulai dari salat di Masjidil Aqsa, turun malaikat, turun nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam alun tabuka matu Nabi Adam kolai sebelum menyebut nama Muhammad. Begitu pula dengan rasul-rasul lain, Nabi Musa. Maka begitu istimewanya bagi kita umat Nabi Muhammad. Kalau ada kajian awak di dalam kitab Nasaihul Ibad yo, bahwa kelebihan umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad dibandingkan rasul-rasul lain luar biasa. Alun dibuka pintu surga oleh sebelum mereka melihat Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad masuk dulu ke dalam surga. Nah, jadi itu adalah alam malakut. Tak bisa tembus dek manusia. Maka untuk memahaminya adalah dengan pendekatan iman. Lalu ketiga, ada namanya alam luhut. Alam luhut atau alam ilahiyat, yaitu alam ketuhanan. Kalau alam nafsu itu alam manusia, masih bisa dipandang, dicaliat, nampak, diawai, taraso, alam nafsu. Kalau lah alam luhut, jom malaikat-malaikat gak minder, jom malaikat-malaikat gak nak bisa. Nah, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, dari Sidratul Muntaha sampai ke Hadratul Kudus, ke Rafratul Hadar, itu hanya Nabi Muhammad, ke Mustawa, ke Arash. Itu adalah namanya alam ketuhanan, kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isra dan Mi'raj, karena perjalanannya tidak hanya sebatas perjalanan indrawi, perjalanan nasut, tetapi perjalanan malakut, alamnya alam malakut, alam luhut. Maka disitulah ditegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang amat besar, peristiwa yang luar biasa. Makanya nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah tu, kalau mendangan namu lah saja dulu, menyabut namu lah saja dulu. Aba beda mendangan aja macam lihat. Sianu itu je. Oh sianu lah tahu awak lah pernah awak dengar namu. Tapi kalau macam lihat aba kira ada sesuai. Yo nampak dia langsung. Alhamdulillah. Painya ceramah, painya wirid ke surau. Kok mendengar lah, iya mendengar. Tapi antara mendengar cuma celia, ada nak beda? Beda. Ternyata perbuatan awak manusia kau, ketika dihadapkan antara awak mencelia jua awak mendengar, nama nan akan awak turi. Awak celia atau awak dengar? Celia. Mencelia. Ambo cu, ada dalam beberapa pelatihan bebek tu. Mau pegang hidung cu. Lakukan apa yang aku katakan. Jangan lakukan apa yang aku perbuat. Tapi ternyata orang tu mengarajuan anak ambo karajuan. Kecuali nyo nak mencelia, nyo harus mencelia. Kecik ambo pegang hidung kecik ambo kan. Pegang hidung. Kecik ambo je perbuatan ambo sama. Hanya pegang ni dua teman. Ambo kecian pegang talingo, tapi ambo pegang hidung. Ana dipegang orang. Hidung nak dipegang. Karena itu nak tak lihat dek. Ah, itu beda eh. Mendengar je macam lihat. Mengko orang istilah eh, bahasa bok jo artis eh.
artisnya jajah, wah tu tiba eh. Kok didengar kan Allah. Tetapi mencalik langsung tu beda. Nah, kalau mau masuk lo ke dalam calai, para nabi-nabi Allah, aulia-aulia Allah, para rasul-rasul Allah lah menyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan tak buka mata nyo sabui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lah nyo baca itu. Bahkan maharnya Nabi Adam alaihissalam itu adalah membacakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok nama Nabi Muhammad lah nyo sabui? Jangka itu sedangkan burak saja lamanya buian bahwasanya lah tertulis di kanya ada Muhammadur Rasulullah. Kok namanya lah itu tak terangar tahu dia namanya. Tapi mencalik langsung. Alun lah itu nanya calik. Berbeda. Berbeda mencalik di mana itu. Mangkonyo kebesaran, keistimewaan Isra' dan Mi'raj. Mangko dibuik bana namo surek dengan namo peristiwa itu. Nah, nama suratnya adalah surat Al-Isra', surat nang ketujuh balik. Awal dari ayat ko tadi adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di dalam tafsir disebutkan hambanya ko sia Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam tafsir. Kalau bicara hamba, bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fisiknya, jo arwahnya, jo rohnya ba atau rohnya saja. Fisiknya karena nan dikatakan hamba kemudian disebutkan dalam tafsir Muhammad sallallahu alaihi wasallam diri Nabi Muhammad yang hidup. Berarti memang diri Nabi Muhammad itu yang diperjalankan Allah. Sebenarnya kan kalau dikaji-kaji Nabi Muhammad itu adalah diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu murah ini di Allah taala. Allah yang Maha Kuasa. Berarti untuk menyatakan Allah yang Maha Kuasa murah di Allah Ta'ala segalanya. Nah, itulah pendekatan iman. Kalau jutaknya nak masuk dah. Nak tembus dah. Nah, maka kekuatan iman lah di sekolah yang berperan. Lailan. Lailan aku adalah setengah dari malam. Setengah aja. Setengah malam. Tak satu malam lo, pertengahan malam lo. Kan sebentar maksudnya dah. Setengah dari malam atulah tiba lo subuh hebalia. Berarti soal waktu lah dari awal lah sudah dijelaskan ndak ada masalah jarak yang jauh itu sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau coba review perjalanan tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa itu berhenti lo di beberapa tempat. Berhenti pertama di Yathrib, Madinah kini. Berhenti di Madian. Berhenti di Bukit Tulsinina. Berhenti di Baitul Lahmi. Baru sampai ke Masjidil Aqsa. Barak kira-kira waktu berhenti. Jelai Nabi solat sunat. Disuruh ada malaikat turun. Turun engkau Muhammad. Engkau solat sunat. Solat dua rakaat. Jadi di setiap titik itu Nabi Muhammad sholat. Nah kalau cerita-cerita noy kok, nan sholat tu sih Nabi Muhammad eh, nan buruk le sholat eh. Hendak. Jadi nan sholat turang. Nabi Muhammad turang. Nen dak sholat tu, buruk. Nan buruk ke apa kok? Jadi nen dak sholat. Jadi disuruh sholat. Lalu kemudian ada dialog, ada diskusi. Ditanya oleh mereka, lai tahu engkau wahai Muhammad di mana engkau solat tadi. Dek Nabi Muhammad ingin mendapat informasi dan penjelasan lebih banyak dari mereka. Kok dalam perjalanan terjadi diskusi
Setelah turun, lah sholat, asal sholat, perjalanan menuju tahap berikutnya, ada diskusi. Tanyo. Adik Nabi Muhammad, ketika dikonfirmasi takatu, dijawab. Ayo lo tahu boleh, tolonglah dia tahu kan takatu. Etika murid terhadap guru. Begitu sampai lo akhirnya adalah ke Masjidil Aqsa. Itu rentang waktu dan percakapan dan titik-titik pemberhentiannya. Di antara Baitullah Mi ke Masjidil Aqsa, di dalam kitab Dardir, habis itu dia bawa kitab Dardir. Dalam kitab Dardir itu banyak perjalanan. Awak cari lo di dalam ayat itu, Linuriyahu min ayatina. Tujuan dari Isra itu Allah ingin memperlihatkan sebahagian dari tanda-tandanya. Termasuk di dalam tafsir disebutkan keajaiban kekuasaannya. Aneh dipercayaan Allah Ta'ala. Kasadu dipercayaan. Parangai manusia dipercayaan. Dipercayaan lo ba'alo surga. Dipercayaan lo ba'alo neraka. Berarti kalau lah dicaliak jalan nyata. Nampak aku gambaran. Jadi kekuasaan-kekuasaan Allah tu diperlihatkan di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kan batamu jo banyak gambaran-gambaran perilaku manusia bertemu dengan rasul-rasul Allah di dalam beliau Mi'raj. Itu tujuannya. Jadi perjalanan bukan tanpa tujuan, tapi perjalanan mempunyai tujuan yang amat luar biasa. Allah ingin gambarkan, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sosok pemimpin mengetahui iko gambaran-gambaran umatnya, aba'a strategi dakwah beliau lain. Jadi diperlihatkan, digambarkan, disitulah Nabi Muhammad berkesimpulan terkait dengan ba'abang parangai atau perilaku manusia. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya adalah Nabi Muhammad mengetahui, oh ternyata banyak tafsir kok. Dijalin di dalam tafsir kok sekali. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya mengetahui bi aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu diketahui di Allah Ta'ala. Di dalam tafsir dikatakan, maka Allah memberikan nikmat atas Nabi Muhammad dengan Isra yang melengkapi atas semuanya dengan pertemuannya dengan para Nabi-Nabi Allah. Jadi Isra Nabi Muhammad itu adalah sebuah nikmat yang amat luar biasa. Kemudian tidak hanya sebuah perjalanan, berikutnya adalah pertemuan Nabi dengan para Nabi-Nabi Allah. Wa'rujihi ila sama, naiknya Nabi ke langit. Banyak panjang tafsirnya, lebih selaman tafsirnya. Selaman setengah. Jadi itu adalah nikmat yang luar biasa bagi Nabi Muhammad. Tentu bagi kita pula sebagai umat Nabi Muhammad. Para Rasul-Rasul Allah, para Nabi-Nabi Allah, tidak pernah mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu dengan mereka. Mereka bertemu dengan Rasul-Rasul Allah. Kemudian mereka naik ke langit. Alay. Waru'yati ajaibil malakut. Dan kemudian Nabi melihat keajaiban-keajaiban alam malakut. Wa munajati ilahu ta'ala. Dan kemudian bermunajat Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam. Besok bisa dilanjutkan yo. Mako kajian tafsirnya. Jadi mangkonyo sebagai landasan, sebagai dasar menguatkan keyakinan awak dan tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi perdebatan bahwa ada dasarnya, ada dalilnya, ada sumbernya dituliskan di dalam surah Al-Isra dan surah An-Najmi. Jadi bicara soal Isra, bicara soal Mi'raj itu sudah tegas. Maka bagi awak kebesaran,
kemuliaan, keajaiban dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu adalah sebuah gambaran betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ba'ad awak lain, di awak sebagai makhluk, awak sebagai hamba meyakini hal demikian dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Da adone da mungkin, da adonan mustahil, da adonan sulit, da adonan barik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi Nabi Muhammad saja dalam konteks sebagai manusia berjalan dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa tentu yo payah, tentu yo latih, panik. Tapi posisi Nabi Muhammad diperjalankan Allah sampai ke langit tujuan, sampai ke Hadratil Qurus, sampai ke Rafatil Ahdar, sampai ke Mustawa, sampai ke Aras, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Jadi kalau di siko dalam tafsir disebutkan itu adalah nikmat yang luar biasa, kemudian dilengkapi pertemuannya dengan nabi-nabi Allah, naik ke langit, maliek keajaiban-keajaiban malakut dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu endingnya di situ. Endingnya adalah bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mangko dalam salat awak kau itu ada tiga makam. Ada makam tawajjuh. Nah, jadi ada makam tawajjuh namanya. Ada makam mi'raj. Pertama makam mi'raj. Makam mi'raj itu adalah saat kita membaca takbiratul ihram. Dan kedua makamnya adalah makam tawajjuh. Ketika membaca wajah tu. Kemudian ada makam tahmid, yaitunya membaca alhamdulillah. Kemudian terakhir adalah makam munajat, ketika kita membaca at-tahiyat. Nah, itulah gambaran bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah yang ketujuh balik di ayat yang pertama, memang Allah mengawali ayatnya dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya mulai dari Masjid Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Maqdis di jauhnya. Alladzi barokna haulahu, Masjidil Aqsa itu diberkahi sekelilingnya, ada buah-buahan, ada sungai dan lain-lainnya. Allah perlihatkan kekuasaannya ke kita, kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Semoga kita semakin kuat iman, semakin bersyukur sebagai hamba, sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pagi kini paululang kaji awak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga iman kita kuat, iman kita taguh, kemudian istiqomah dalam beribadah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.